langsung cepat begitu, cepat gerakan aku orangnya. Tapi kalau yeah. Dia miss toto aura gitu. Toto aura. Iya, kalau Mbak Medi itu orangnya positive people, guys. Jadi kalau misalnya Kak Ivan udah bilang, enggak. Maksudnya gue gak positif mana? Enggak, maksudnya kalau misalnya Kak Ivan udah bilang, enggak bisa. Kalau Mbak Medi, sabar, dilihat dulu, Van, satu minggu ke depan, siapa tahu ada perubahan. Nah, itu tuh Mbak Medi tuh. Pintar. Jadi enak nanti kalau misalnya teman-teman, para queen yang masuk ke Yayasan Dunia Mega Bintang, bahkan gak salah tangan, soalnya dipegang juga sama Ayah Darjo, sama Mbak Medi. Aku rencananya juga kita mau cari in-house makeup artist sama hairdo, karena gila kontennya udah habis. Kontrak sama Gilang udah habis ya, Kak? Udah sombong dia sekarang. Nih ada yang nanya, welcome home Nadia, kok nggak ada acara megah katanya. Waduh, ditunggu, say, hari Rabu. Megah banget. Mohon gitu. Maaf nih. Sebenarnya besok tuh hari Rabu bukan acara megah, tapi acara begah, say, karena kita mau makan-makan. Di? Tapi mewah loh, di atas kapal loh. Acara kapan lagi makan-makan di atas kapal? Nah, kita harus cari sponsor Antimo, obat anti mabuk nih, say. Kayaknya dia harus branding deh. Antimo. Sama tolak angin. Masuk angin. Tuh. Kayaknya kita enak gitu. Finish. Ke pulaunya Cici ya, nginep di pulaunya Cici ya. Salah pintu lo masih. Iya, bener. Bener. Putra Balita. Hah? Putra Balita. Mbak, coba lu telepon Mbak Era. Jadi kalau misalnya kalau misalnya jadi queen-nya harus berpendidikan lulusan apa nih, Kak? Lulusan SD. Beneran dong. Aneh-aneh ya. Aku lulusan SMA, aku terima. Aku aja lulusan SMA. Bella juga lulusan SMA. Iya, aku lulusan SMA. No, tuh berarti lulusan SMA juga bisa ya guys. Jadi buat teman-teman yang insecure soalnya kayak aku nggak kuliah, gimana aku bisa ikutan jadi queennya Yayasan Dunia Mega Bintang? Tenang aja, soalnya lulusan SMA pun diterima dengan welcome banget sama Kak Ivan Gunawan. Karena orang itu kalau hanya punya pinter ilmu tapi nggak punya pinter hati, pinter perasaan, pinter segalanya juga aku rasa nggak ada gunanya ilmu itu gitu. Dan balik lagi, yang penting sih kuncinya menurut aku jadi queen itu kita harus punya attitude yang baik banget. Nggak gitu. Boleh baper-baperan, nggak boleh keras kepala jadi orang. Apalagi kalau udah masuk jadi bintang ya, El, ketemu sama banyak orang, ketemu sama kru, ketemu sama makeup artis, ketemu sama produser, ketemu sama klien. Ya toh? Iya benar. Kita yeah. Iki ngerasa no tadi artis kue piye rasa no ya yo coba tell me about that. Yeah. Aku tuh sekarang ngerasanya kayak yang kemarin-kemarin kita belajar public speaking, kita belajar bisa ngomong di depan orang itu tuh super duper kepake banget Kak buat aku di sekarang. Jadi kita juga ketemu orang nggak yang aduh nanti ngobrolnya apa ya bingung segala macam itu udah diatur dari Yayasan Dunia Mega Bintang, jadi punya dasar gitu. Yo. Kita bisa ngobrol sama orang. Netizen cuman delok national director ya minta foto ngono saiki wes ono saya minta foto kowe. Top ye, ha? Bintang. Ya, tangnya tar duke yo. Ye, gelem ora kowe? Ha? Ye, gelem ra? Ha. Nek bintang wis nang angkasa ngono nek ana angin sing kenceng, yo kowe ketutup maneh. He, piye? Ha? Hayo, piye kowe? Ngomong apa to, Kak? Hayo piye? Nih kata dan siap dikontrak settingan kayak Bella dan Anwar. Nah, ini berarti julid, sok tahu. Sok tahu ya, Kak. Gitu.
gitu. Pokoknya jadi queen harus manut ae jadi wong ya. Ya, ya ngono. Aura sekarang lagi siap-siap buat syuting mini series. Iya. Ya, nek Aura itu bakatnya bukan di acara talk show ngono-ngono ora, dhek sukane acting. Iya, beda, beda aku. Masing-masing punya kuku gua bagus enggak, Bel? Bagus, salpok dari tadi. Bagus, bagus. Apalagi best. Kalau ada ini. Ayy, ngeri kan? Aduh, ngeri banget. Jari lo masih kosong ya, Bel? Semangat kerja kosong ya. Kosong nih. Okay, iya, semangatnya. Dasar. Jadi apa? Ya, pokoknya tenang. Semua ada jalan menuju Roma. But iya, guys. Kamu gak kemana-mana, Bel? Enggak. Istirahat. Ke gereja nanti. Oh, masih ingat ya. Alhamdulillah ya. Ingat dong. Keep you. Ya udah, aku udah nyampe nih. Ya udah. Wes ngono ae ya. Ya, pokoknya. Selamat bye. Hari Minggu. Selamat bekerja. Kontrak mati apaan sih, Gilang? Nggak jelas deh. Gilang, orang bentar lagi kamu lengser juga. Udah, Kak Ivan tadi juga open auditionnya itu bukan cuma buat queen, buat makeup artist juga. Ya, karena nanti setiap queen itu, kayak misalnya kamu Bel, nanti kamu punya makeup artist sendiri, Aura punya makeup gitu, jadi ya nggak usah. Oh. Jadi makeup artistnya tuh nggak usah so sibuk gitu, ribet. Iya, masa queennya butuh makeup jam 4, udah disuruh makeup jam 1 gara-gara dia udah megang klien lain di jam 4, gila deh. Nih ada yang ngomong lagi, sedikit panas nggak sih sama PI? Kita kasih tahu ya, kita itu bersahabat ya, dan asal kalian tahu Bella tuh sama queen-queen YPI juga berteman loh. Iya, sama Ayuma Bella temenan dari Surabaya. Nah, dia waktu tuh pernah main ke apart juga kan. Ya, kalian ada yang pernah tahu kan? Iya, cuman gara-gara nggak bisa dipublish jadi kita nggak publish. Even sama Miss Indonesia pun juga, Carla, sama-sama orang Surabaya juga, Bella juga kenal. Kita mah baik-baik aja, say. Benar. Semua gitu. Too bad. Bagus ya rambut baru saya ya. Bagus. Cantik Anda. Anda dasarnya cantik sih. Bikin poni deh, Bel. Hah? Di poni, Mame? Lepek. Bikin poni yang gini loh, yang ke bawah gini. Ntar tiap hari bosen. Apa sih yang... Oh, yang bisa begini, yang kayak tirai-tiraian gini. Tapi depan sininya agak pendek dikit, baru sininya begitu. Oh, iya lepek, Bella mah gampang lepek. Ini aja semalam udah lepek. Ya, ntar tunggu deh. Berarti kita berjumpa hari Rabu ya. Apa? Kamu keringetan ya? Itu keringat apa jerawat sih? Jerawat. Ya Allah, Bel. Pakai obat jerawat. Yaudah, kita bertemu hari Rabu ya. Asalkan ada drama, asikan ada drama-dramanya. Kok di yayasan kita mah gak ada drama ya, Bel? Ada drama gak sih? Puji Tuhan gak ada ya, sampai sini ya. Dari awal dibuat sampai sekarang gak ada drama-drama yang gimana. Drama-dramanya mungkin gara-gara ya biasalah sang national director emosi sama queennya yang kecil-kecil gitu. Wajar lah ya. Kalau gak ada bumbu itu kan kurang seru ya hidup ya. Jadi sih masih wajar-wajar aja dramanya. Selama jadi queen aku blok gak? Di blok? Kayaknya pernah ya.